Lihat gak sih ekspresi gue? Kira-kira kalau ekspresi gini nih, ekspresi apa Tia? Nih coba lihat ya. Ekspresi apa? Kesel. Hah? Kesel. Terus? Males. Dua. Laper boleh. Tiga. Udah, apa lagi? Capek. Capek lo guys, di rumah tuh capek lo guys. Bener lo. Kayak mana nih PPKM ini lo? Haduh, mana kecil gue belajar PPKM, sekarang tua gue ngerasain PPKM ya, say. Ternyata di rumah itu sangat membosankan, guys. Tapi kita enggak ada pilihan lain, kita tetap harus ya mengurangi kerumunan sih sebenarnya. Dan aku ya beginilah. Aku sekarang balik lagi ngerasa bahwa di luar itu banyak zombie. Jadi kita gak bisa keluar kemana-mana. Tadi mau berenang di apartemen juga gak bisa karena ditutup, ya kan. Hari ini sebenarnya aku ketemu, mau janjian sama Mas Deddy, ya kan. Tadi malah udah sempet Mas Dik, ambil itu deh, ambil hasil antigen tadi. Tadi siang tuh sempat antigen karena mau ke rumah Mas Deddy, tapi kok mager, males gitu ya. Tapi tadi dia sempat chat, tapi dia kayaknya dia kesel sama gue nih ya. Tadi aku chat sama dia. Mana tadi gue habis swab antigen? Lu buang? Oh, nih tadi gue sempet chat dia, ini ya, aku bilang, today mager deh, gue ke rumah lo gak ya gitu kan. Nah sebelumnya nih, gue ada swab antigen tuh, kok gak percaya, gue swab antigen, ya kan. Terus aku bilang sama dia, terus bisa aku swab antigen, terus dia gini, muang gitu, lu so sweet. Terus gue bilang, gue ada antigen nih buat lo, yeah. Terus gue bilang, today mager deh, gue ke rumah lo gak ya. Terus dia bete, dia ngirim ini. Ya kalau mager gak usah hari ini, masih ada esok, masih ada Senin masih bisa, Selasa bisa, besok siang bisa, pagi, bulan depan, ya kan? Lo kalau nggak datang, gue di sini 2 jam lagi nih. Yang penting lo sehat, yang penting lo bebas COVID, istirahat. Tuh. Kira-kira kalau udah diancam kayak begitu, gue berangkat apa enggak nih guys? Tapi sekarang lapar, kondisi terus terang jujur mager, lapar ya. Tia, pesan makanan apa ya yang enak ya Tia? Pengen yang gak nasi gitu Tia, apa ya? Biasanya sih, aku sih burger ya. Burger enak ya. Mesen burger apa sih yang paling enak di dunia sekarang ini? Kalau aku sih gak ada pilihan ya, kalau burger pastinya Lu Burger ya. Aku mau kasih tahu kalau misalnya Lu Burger ini kalian gak usah datang ke tempatnya gak apa-apa. Ya kan, bisa pesen di Gojijaware, ya kan? Nah, jadi karena kebetulan aku lagi di Roseville, di BSD, jadi aku pesen Lu Burger dari Summarecon. Nah, di Blok M ada, di Cipete ada, di Pik ada, di Bogor keren banget. Jadi kalian kalau lagi pengen makan burger, jangan pilih yang lain ya, Pak, di Lu Burger aja. Kenapa? Karena pertama kita nggak ada bahan pengawetnya. Semuanya kita buat pakai fresh, dagingnya juga fresh, dimasak langsung. Jadi kita ini makanan cepat saji, tapi
semuanya fresh and healthy. Yeah, that's what I can say. Sampai mana itu gojarenya? Still on the way ya. Oke, okay. Kita abis ini mau makan. Nanti aku kasih lihat apa yang aku pesen dari Lu Burger. Yes, 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 yes. Food is coming. Lu Burger. Bentar lagi enak. Oke, okay. Paling enak lagi karantin gini. Makan yang enak-enak. Tarik Mas Didik. Thank you so much. Nah, yang jadi favorit kita itu, yang jadi favorit kita itu adalah cheeseburger. Look at this. Look at this. Look at this. Pegangin dulu, Tik. Gila. Ini gila sih, guys. Mohon maaf ya. Karena ini weekend, jadi aku nggak ada diet-diet, guys. Mohon maaf banget tuh. Kalau ngeliat gini, lo mau diet gimana coba? Aduh, my God. Nih. Gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong. Endol banget. Yuk, makan yuk. Aku udah ada di kantornya Mas Dad dan dia nggak tahu kalau aku datang karena tadi aku bilang sama dia aku malas. Lihat, senyum ke kalau orang datang. Kenapa sih pakai uang tol lo kesini, pakai bensin lo kesini, senyum ke? Hah? Gue bosan di rumah. Ini hari pertama lo. Ini hari pertama. Gue udah swab ya. Tadi lo lihat kan gue udah swab. Oh, lo kesini tuh mau flow. Iya, iya. Oh, mau flow. Iya, iya. Dia ambil gue ngomong. Iya. Dia swab gue, dia bilang gue mager nih, gue malas banget datang. Iya. Dia nggak mau datang. Terus lagi tuh mau jadi pesan, ya udah lo nggak datang nggak apa-apa. Yang penting lo sehat. Iya. Yang penting lo iya. Baik. Udah. Yang penting lo santai. Kayak iya. Begitu. Iya. Lo sudah. Gua meeting. Gua, iya. Gua makan dulu. Gua pulang. Iya. Ambil makanan. Iya. Makan. Terus mana makanan rumah gue? Gua mau makan yang cabai hijau. Di rumah. Astagfirullahaladzim. Mau disimpan lagi. Bagi kayak temennya. Allah Tuhan. Lo tuh kayak orang-orang yang pergi ke supermarket, borong-borong segala macam ya. Takut mau pada ditutup ya? Emang tutup? Enggak, ini lagi ada orang tutup, pada ke supermarket. Tutup? Enggak, orang tutup, pada ke supermarket. Iya, mau tutup. Tutup, mau tutup. Tapi orang pada ke supermarket, ngeborong kayak besok tuh the end of the day. Ya sekarang orang makan ditaruh ke rumah, kenapa salahnya di mana? Udah malas, pulang. Jangan, belum baru, gue cuma bentar. Ntar dulu, ntar kalau udah setengah jam, ntar gue pulang. Iya, ini ya. Nih, persahabatan kayak begini ternyata ya. Iya. Datang untuk konten. Iya. Sayang. Hanya untuk konten. Iya dong. Datang hanya untuk konten. Bayangin, gue belum mandi bau. Aku belum mandi, gue baru latihan. Gue baru dari gym. Gue tadinya makanya gue mau ngelendotan terus gue bilang gini, kok baunya enak banget. Pakai sabun apa gitu. Oh, sabun. Kok asem. Oh, nih, sabun. Oh my God, sabun. Ini toh yang jadi biang keroknya selama ini. Si penasaran deh. Itu kita nggak boleh kalah dong. Dia datang bikin begituan. Iya. Ya kan. Jadi ya. Lu datang sekalian gua rekamin okay, dong. Ayo. Ya kan sabun. Dah. 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 Aku datang mau ambil sabun. Kenapa? Karena malam hari ini aku mau mandi. Pakai sabun ini karena ini bakal jadi cowok banget kan? Hah? Iya benar. Iya kan? Iya benar. Apa tagline lo cowok? Cowok butuh yang simpel. Cowok butuh yang simpel. Ntar lo lihat gue mandi cara gue. Lo mandi pakai itu. Emang ini buat apa? Ini oli apa sabun mandi? Enggak, lu mau mandi pakai gituan. Emang ini bukan buat sabun mandi. Iya. Iya. Gua gini tetel gitu. Bes. Kenapa baju Anda merek? Ya, kenapa lu jualan? Kenapa lu jualan? Ini kan lu jualan. Ini kenapa lu jualan? Lagi PPKM. Oh, ini ya orang ini ya. Orang ini dengerin gua ya. Mengemis-ngemis di Instagram minta tolong supaya orang beli makanan dia. Iya.
Enggak, biasanya tuh Kejora, nih guys ya, kasih tahu ya. Semenjak lockdown, nih lockdown atau semi lockdown sih? Lockdown gitu ya. Lockdown biasanya Kejora omsetnya. Lockdown biasanya Kejora omset gimana? Kalau iya. Lockdown ya nggak ada biasanya dong ah. Enggak, kalau nggak lagi nggak lockdown tuh biasanya berapa? Sekarang tuh di bawah setengahnya master. Ya memang mungkin kurang enak. Hah? Marah dong, marah. Enggak, marah dong. Ngapain gue marah, gue mau orangnya. Tapi orangnya penyabar. Tapi lu burgernya Ivan, daging asapnya luar biasa. Bener-bener. Ya, tapi gue boleh ngomong jujur. Iya, banyak nyamuk. Boleh ngomong jujur nggak? Boleh. Jadi lu burgernya Ivan ya, yang di Bogor itu, ya, daging asapnya luar biasa. Sumpah enak banget. Tapi cuman ada cumannya. Ya, cuman. Sebenarnya PPKM ini juga apa namanya? Wah. Orang kan jadi bisanya bawa pulang. Ya. Itu kalian harus makannya cepet. Ya. Karena itu daging, dan daging itu kan ada kadang-kadang ada fatnya. Ya. Kalau kelamaan kan dia jadi rasanya beda kan. Ya. Tapi kalau lu makan di sana, the best ya. The best. Iya. Iya, tapi ya, tadi ini mah jujur gue. Ya, gue juga jujur. Tadi gue juga, tapi gue juga sempat tadi kan take away kan, lalu burger kan dari Summarecon. Tapi karena memang dari jarak sih sebenarnya, kalau ya, jaraknya makanya, jaraknya masih dekat, oh, itu masih, masih nice banget gitu. Dan lagi pula kan orang-orang pada punya microwave kali. Beda. Eh pesen dong. Apaan? Apa? Dari dari sini ada ya Bintaro ya harusnya. Emang lu nggak kenyang tadi makan sepiring mentung? Gue mau tadi nambah lo. Iya. Ima, oh, seneng loh. Gue mau promoin tentang bebeknya. Gak usah, udah, gak usah, ntar mah gue sibuk. Dari tadi aja udah repot memesan bebek lagi lah buat siapa, udah deh gak usah, dah. Gue mau promoin tentang kambing. Enak ya? Lu tuh alay banget sih. Enggak, gue pengen cium baunya. Ini kan bisa begini, Gun. Ya gue mau cium baunya. Ya gini. Kan bisa begini nih. Tangan siapa sih ini? Heran deh. Ini bukan syuting acara TV ya. Lu udah diem aja, orang gue kan pengen tahu nih baunya tuh cowok banget. Kayak cowok kalau mandi pakai ini baunya enak deh. Gak tahu lu mandi sana lu cowok. Hah? Lu cowok apa? Nah, kalau misalnya kan gini, mau tidur gitu kan, mandi dulu sana. Gitu. Pakai ini, gitu. Gue misalnya Tia, Tia nyuruh gue, Tia, ini kan Tia lagi nginep rumah gue nih, ya kan, terus Tia mau gini, mandi dulu sana kak, kita pakai ini. Oh gitu. Maksudnya Tia nyuruh lu mandi iya, dulu. Iya, iya, gitu. Iya benar dong. Gak mungkin kalau lu ngomong ke diri lu sendiri gak mungkin. Iya, dong. Kecuali gue ngomong di kaca, oh, ya, gitu. Mandi dulu kan aneh. Iya, gitu. Benar. Udah berapa menit bener, nih bener. Masih lama. Kenapa caranya? Begitu caranya? Ya, kenapa begitu caranya sih? Gue bingung deh. Enggak ada karena kan kalau misalnya. Enggak, gua mau tahu tuh diam dia. Enggak diam, Anda diam. Anda kesini mau ngapain? Gua tuh mau tanya. Lu kesini mau ngapain? Gua udah sering. Kalau lu udah sering orang datang ke rumah lu buat konten. Lu kesini karena konten lu berdua sama gua kemarin banyak yang nonton. Paling gua mau ketemu Aska dong mau konten. Paling tinggi. Mau ketemu Aska dong konten. Adalah ketika ada gua. Iya kan grafiknya lo, terus kemarin gue sempat posting gue olahraga sama teman-teman gue. Gak ada yang nonton gak? Jelong. Nah hari ini agak naik lagi. Oh, nah ini terus makanya ini gue ngebus. Ngebus gue mau posting di Selasa. Ya, jadi ini harus bikin panjang karena supaya gue 2 episode terserah. Mau kata gila, orang, ya? Mau kata orang pansos ke, mau kata apa ke? Gue gak ada, gue udah gak ada urusan. Gue kayak pesugihan YouTube lo. Nih guys ada Sabrina lagi mampir ke kantor. Sayang, gemes. Tawarin minum dia bilang. Eh ngapain? Haruslah. Ngambil sendiri. Lu ada OB-nya? Nggak ada kan hari ini libur. Ini teh. Teh. Yang banyak diminum kalau orang lagi pada kelelep. Olo. Eh gua harus mikir. Masuk. Gue mau bikin konten sama Aska lumayan. Kemarin gue, seminggu kemarin gue sempet stres gara-gara gue panik. Bukan, ya kan gue dari Bali. Manager gue kan, road manager gue kan positif. Terus, sebelumnya kan gue pamit-pamitan pakai peluk-pelukan sama manager gue. Gue jadi tiap hari swab loh. Bagus dong. Iya, tapi gue pano aja. Manager lu kena? Bukan manager gue sih, Abi. Coba minum-minum. Kenapa? Gak apa-apa, imut banget. Lu dibayar lagi sama ini? Kagak. Bukan produk luar?
Iya kan? Singapura. Gimana sih, Master? Master kan bisa take over kalau orang yang lagi stres gak sih? Apa sih take over orang lagi stres? Enggak, maksudnya kalau kita lagi yang terlalu stress, panik. Bukan enggak, lu. Terak kalau kita lagi mana? Yang panik bukan lu. Kan udah dicek kemana-mana kan enggak. Emang dia yang error. Kemana sih? Orang gak ada yang tahu giling. Ini nih ya, kalian harus tahu ya, di balik ketegasan dia, dia ini orangnya rumpi banget. Lu tau perempuan rumpi, dia lebih dari perempuan rumpi. Ih, serem. Ih, gua mah nolongin lu, nenangin lu. Ih, mulutnya ngeri. Serem. Gua yang lagi disomasi, stres. Iya, Master, sabar, Master. Terus lu langsung pembelaan sama yang itu ya, pakar. Udah minta maaf, tapi kan gua minta maaf. Iya, tapi kan lu minta maaf, tapi lu gak puas kan. Tetap lu cari orang yang untuk ngebahas permasalahan itu kan. Supaya orang-orang ngerti. Ini ya, buat yang gak ngerti ya. Jadi, tepatnya 10 hari yang lalu lah. Ya. SKB 3 Menteri keluar. Ya. Nah, itu ditandatangani. Jadi, UU ITE itu tidak semenyeramkan dulu. Oke. Gitu. Ya, jadi udah ada ini ya, udah ada keringanan ya. Ya gitu, tapi ya kalau mau diterusin ya bisa, tapi kan kalau orang somasi minta gua minta maaf ya, gua minta maaf. Yaudah, gua ya udah, gua udah terbuka minta maaf. Berarti, salah enggak salah itu urusan kedua lah. Iya, salah enggak salah itu urusan kedua, tapi tetap aja masih ada ujungnya enggak puas, ya udahlah ya. Ngedumel tetap. Lu ngapain sih sini serius-serius cukup kesini? Bikin konten, gua butuh konten serius. Lu tuh kesini cuma mau bikin konten? Iya, beneran. Gua enggak. Gua pikir lu tuh enggak ada. Mau ngobrol. Enggak, ya ini nanti kalau udah dapat buat 2 episode baru kita ngobrol as a friend. Kalau ini kita konten aja. Terus kenapa tadi harus bilang lu datang sini ya? Terus lu bilang enggak, kenapa? Tadi surprise. Kaget enggak? Gua tuh mau meeting lo ini. Kaget enggak? Enggak, dengerin ya. Kaget enggak? Dengerin. Enggak, lu dengerin. Kaget lah. Kaget lah. Masa enggak kaget? Dengerin ya. Gua tuh mau meeting lu. Ngapain ketawa? Anda kenapa nahan ketawa? Ya, ngapain lu? Tunggu bentar. Alvarus. Enggak mesti cowok kan yang mandi pakai. Dia mah gila-gila kalau bikin produk pakai gender ya. Udah jelas-jelas sekarang orang banyak yang gak peduli gendernya apa. Bukan, nih, gue mau bela diri dulu dong. Bela diri dulu dong. Soalnya, cowok biasanya kalau kecil selalu dibilangin lu mandi kayak koboy ya. Lu mandi kayak koboy, bener gak? Sekalian kita buatin produk yang kalau mandi kayak koboy. Gak ada cewek dibilang mandi kayak koboy, Gun. Tapi si Aska kan tadi sempat posting. Gue mau ngasih tips buat Aska mandi, boleh gak? Boleh. Kalau lagi nih, bentar, Aska. Bentar, lu ngapain ngurusin anak gue mandi? Enggak, ini dengerin. Aska, kalau lagi mandi, kalau lagi sabunan, jangan pas di bawah. Ih, kayak di tempat podcast gue ya. Ada motor lewat. Ada motor lewat. Ini ya, ini this sentence only for Aska ya. Aska, kalau lagi mandi, kalau pas lagi sabunan, jangan pas di bawah air. Jadi sabunnya ini nggak nempel di badan. Maju dulu 2 langkah, sabunan, baru busanya keluar. Kalau Aska itu, sabunan langsung dibawa pancuran. Kamera lu bagus ya? Bagus, Sony. ZV bukan? Nggak tahu, gue kan Sony anaknya. ZV ya? ZV. Pokoknya muka lu langsung mulus. Iya, itu ZV-1. ZV-1 tuh ya, tanpa mikrofon aja suaranya udah bagus tuh ya. Iya, takutnya ini jauh nanti. Udah deh, kita tuh harus kasih suguhan yang bagus. Karena dia, mic-nya udah ke depan. Iya, udah yang penting pakai ini aja satu. Orang punya nggak dipakai juga kan sayang. Tuh endorse ya? Beli ini, yang ini beli. Apaan orang dari gua jelas-jelas dari podcast. Iya, yang lu yang dikasih sama Sony, gua taruh di salon buat promo salon. Ini gua beli lagi. Oh, beli lagi. Ini kamera bagus. Gua beli sama gagangnya, kamera gua beli sama kamera gua beli. Bagus. Berapa puluh juta Tia ini? Berapa puluh juta ZV, berapa puluh juta? Total berapa? Almost 20. Karena ini kamera. Makanya nih ngobrol ini supaya ngebalikin duit ini. Mahal. Ngobrol ini ngebalikin duit ini. Panjang-panjang. Gua ke Bali bawa beginian. Karena kan biasanya kan orang kalau misalnya jalan-jalan kan mau bikin vlog bawa kamera-kamera gede ya. Kamera-kamera. Tapi setelah ada ZV-1 ini hasilnya bagus banget. Makanya gua bilang enggak usah. Bahkan mikrofonnya gua bilang enggak usah karena di atasnya dapat dead cat kan. Ada dead cat-nya kan. Jadi gua bawa ini. Ternyata sampai Bali kita syuting pakai handphone. Nah, lo yang syuting pakai di air-air ini katanya lo pakai handphone.
pakai handphone. Oh, karena iya? Begitu ke pantai takut kena air. Oh iya. Kena air rusak. Padahal gratis ya, masih aja takut kena air. Oh gratis. Ya gitu ya. Jadi tolong kasih tahu Aska kalau mandi biar kalo busanya mandi, tuh kelihatan. Biar busanya kelihatan. Iya, jangan pas di bawah air. Gue pengen ngajarin deh Aska mandi. Enggak usah. Enggak usah dong. Itu kan udah ngajarin di sini. Iya sih. Kenapa lu ngajarin Aska mandi? Iya enggak apa-apa. Hah? Karena gua enggak pernah lihat. Bentar, gua mau naik dulu. Apa? YouTube kemarin yang nonton berapa? YouTube. Coba cek. Kita cek ya. Master yang kemarin sama Master 1,7. 1,7 juta ya. Iya. Berapa hari tuh? Ini 1,7 6 days. Nah, ini yang topik ini gua pengennya topik ini 1,7 sehari bisa gak? Hah? Kira-kira lu bakal ngapain ya di podcast gue supaya orang banyak yang nonton? 1,7 juta? Iya sehari aja kayak hitungan sehari gitu, bisa gak? Sehari? Iya, kalau ini kan 6 hari. Mobil gak? Bawa. Tabrakin studio gue. Pakai yang mobil yang orange aja ya? Terus kok ada 1 juta penonton sehari terus ketutup? Kan lu ada asuransi, itu kan lu kredit. Lo ada asuransi nggak? Kalau gue nggak ada asuransi karena gue beli cash. Eh maaf ya, gue nggak pernah kredit. Lo kredit nggak itu? Nggak, beli cash. Jujur. Tetap asuransi. Bener nggak? Sumpah. Bener. Lo beli mobil cashnya? Gue. Hah. Yang ini. Iya. Cash. Nggak asuransi. Asuransi. Tadi bilang nggak asuransi. Asuransi yang kemarin mobil yang sebelumnya juga mau jual ada asuransi ya, udah kasih aja karena mobil gue nggak lecet kan. Oh dermawan. Iya. Lo kok nggak jawab sih? Gue mau tahu deh yang nonton berapa. Udah dia ngomong berkali-kali 1,7. Oh. Paling tinggi siapa tuh nonton gue? Paling tinggi Ocha 1,2. 1,2 masih tapi lumayan. Ya, lumayan lah. Pagun lumayan. Pagun. Iya, nih Lucinta Luna lagi mau tayang. Oh, Lucinta Luna. Gue ngomongin seks sama Lucinta Luna. Lu nge-seks sama Lucinta? Bukan gue yang nge-seks, gue ngomongin seks. Enggak, lu gila kali. Orang nanya baik-baik, marah-marah. Oh iya, lu sempat cerita lu demen yang model-model Lucinta Luna gitu-gitu ya. Sensasi lu kan? Iya kan? Ya gua kan pernah ngomong sama lu ya. Iya. Ya gua pernah ngomong sama lu ya. Lucinta iya. Luna tuh kayak gimana gitu ya. Iya. Ya bener. Pokoknya dia ceritalah segala macam gitu-gitu pokoknya. Sini deh. Gua tuh baru percaya ternyata ini nih, coba diam. Ternyata Mas Deddy itu masih punya rambut. Nih. Ternyata lu masih punya. Gue pikir lu udah benar-benar botak lo, Master. Kan gue kan bilang kan, kalau kemarin kan gue bilang, ya tuh. Sampai depan rambut tuh, sampai rambut. Master, coba dong bikin rambutnya kayak model Aska gitu, pakein rambutnya. Nanti yang di tengah ini pakai wig. Yuk pakai rambut tengah ini. Tengah ini pakai wig tuh gimana sih? Gue gak botak, gue sampai depan. Iya, panjangin coba. Gak mau. Buat nanti kita program kita. Gak mau. Gue gini ya, gue punya anak satu aja, rambutnya panjang aja, ngecat rambut 2 juta. Lo ke salon Mirna aja di Tebet sono kalau lo mau. Sono ke salon Mirna, mau. Sekalian suntik silikon, sono. Mau. Salon tutup nih udah 2 minggu, bingung ntar gajiannya gimana. Hah, gila deh. Lihat ya. Shane kalau digendong sama dia. Seneng banget. Terus bisa tidur. Dia lucu ya. Kamu punya anjing ada berapa sih, Sabrina? Satu. Kemarin sempat pitak ya, Noe? Iya. Aduh. Karena Chanel kemarin di salon Mirna, ya? Mm-hmm. Gue pikir ada itu, sate ada. Ayam. Ada nggak? Nggak jualan, ya? Nggak jualan, ya? Nggak jualan. Mana? Apa? Itu. Apa? Burger lu tutup. Sejam 9. Nah, kan boleh kalau jualan. Nggak boleh, terakhir tuh all dine-in jam 5. Ya kan kalau take away boleh. Sampai jam 8. diam lagi syuting ya. Gitu. Cakep ya. Master, mau meeting? Iya tadinya. Nggak jadi? Apa? Nggak jadi meeting? Nggak jadi apa? Nggak jadi meeting. Ini meeting? Mana? Oh, ini meeting. Orang kantor lu mana? Ini meeting. Ini aku mau kasih bocoran ya. Jangan dong. Aku mau kasih bocoran ya. Setelah kemarin kehadiran Pak Prabowo, ini ada juga jagoan yang mau datang. Nih, dia lu nih lu besok nih lu dia. Lu tahu dari mana kemarin Pak Prabowo datang? Lu tahu dari mana? Gua ketemu dia. Lu tahu dari mana? Dia jalan kayak di atas air. Waduh, dia ngerasa keren banget, udah paling keren. Lu tahu dari mana? Ini kalau sampai episode ini tayang nih, dia terbang. Lu pasti dia terbang. Dah lah, pokoknya.
pokoknya lu dan biar ada gerakan pergerakan. Kalau di TV itu kalau nggak ada pergerakan, sering turun.